Selamat pagi, nama saya Ahmad Fajar Prasetya, NIM 1614158. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi energi. Energi, menurut hukum kekalan massa, energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dihilangkan pula. Pengertian dari energi itu juga kemampuan untuk melakukan kerja. Jika daya yang digunakan itu kurang, maksudnya energi tidak bisa melakukan kerja sesuai yang diinginkan, itu adalah tugas engineering untuk bisa melakukan tugas itu. Contohnya, ini adalah bulldozer ketika belum, maka gaya yang digunakan untuk memindahkan beban W sejauh S adalah W kali S sama dengan MB G kalikan rho kalikan S. Ketika kita melakukan proses engineering sehingga ditambah dengan counterbalance ini, maka hasil kerjanya bisa secara teori bisa sama dengan 0 jika MB kalikan rho kalikan S sama dengan M di sini, MC kalikan A di sini, ketinggian perpindahan antaranya secara teori. Terus kita coba lihat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ialah palang pintu parkir. Ketika kita belum melakukan proses engineering, usaha yang harus dilakukan untuk mengangkat palang pintu parkir adalah sebesar torsi dari A. Torsi dari A itu didapat dari torsi B ini, min torsi B, karena torsi dari A ini arahnya keluar, torsi dari B ke dalam, sehingga minus. Nah, torsi dari B ini sama dengan W berat ini dikalikan dengan lengan ini, sehingga didapatkan rumus seperti ini. Sehingga usaha yang harus dilakukan adalah W berat dari B ini dikalikan lengan dikalikan theta. Theta ini beda fase, jadi kalau ini pada sumbu 0 derajat, kalau diangkat sampai 90 derajat itu beda fase. Kalau kita melakukan proses engineering, ya kita tambahkan counterbalance di sini, sehingga usaha yang bisa dilakukan, usaha bisa sampai sama dengan 0 jika MB kalikan lengan sama dengan MC dikalikan lengan yang sini. Contoh selanjutnya adalah power crane. Beban, usaha yang dilakukan untuk memindahkan beban dari sini setinggi H itu sama dengan massa dikalikan gravitasi kalikan ketinggian ini. Jika kita melakukan proses engineering, maka kita tambahkan counterbalance di sini. Usaha yang dilakukan itu bisa sama dengan 0 jika M di sini kalikan H, perpindahan di sini sama dengan M counterbalance ini dikalikan H di sini. Sekian itu contoh-contoh dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.